أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk terus kita bersama berusaha untuk menguasai kalimah-kalimah Al-Quran dengan niat untuk kita memahami apa yang Allah sampaikan kepada kita dan kita menghayati di dalam kehidupan kita, ya. Kemungkinan sebelum ni banyak yang kita tak menghayati, ya. Kerana sebab apa? Sebab kita tidak memahami apa yang kita bacakan, ya. Kenapa kita tidak memahami? Kita tak kenal pun kalimah yang kita sebut, ya. Kita betulkan hukum-hukum sebutan makhraj sifatnya, ya, tetapi kita tidak mengenal kalimah dan tidak memahami makna kalimah, maka kita tidak memahami ayat-ayat. Kadang-kadang kita merujuk kepada terjemahan untuk memahami ayat, ya, tetapi terjemahan tu hanya memberi tahu makna saja. Sedangkan kalimah tu, tiap-tiap kalimah Al-Quran tu dia ada lebih kurang 11 hingga 12 perkara yang kena ketahui, ya. 11 hingga ke 12. Jadi kalau kita gantung pada makna terjemahan, kita dapat makna saja. Wazannya kita tidak tahu, huruf akarnya kita tidak tahu, kata dasar tidak tahu, kata terbitan kita tidak tahu. Kadang-kadang apa, kalimah tu ada rumah-rumah dia, kadang-kadang dia ada acuan yang membentuknya. Kalau dia ada pula jantina dia, dia ada pula bilangan dia, kan? Banyak kalimah tu. Ya, sebab tu kita tidak boleh berterusan bergantung kepada makna. Yang makna dia beritahu makna saja, itu saja satu. Ada 12, 11 perkara lagi yang tidak diberitahu. Jadi itu yang saya maksudkan, kita kalau kita tidak mengenal, tidak belajar cara mengenal, kita hanya dapat makna, belum lagi kita mengenal, ya. Kadang-kadang kita mengeja pun tak tahu, apa lagi menulisnya. Kadang-kadang dia terbabit dengan wazan tu, boleh saja kita jawab. Kalau ada rakan-rakan kita tanya, ni disebut wazan keempat ni apa bendanya, ya? Ya, itu sebabnya bergantung hanya kepada prakata dan terjemahan, dia tidak membawa kita kepada tahap yang sepatutnya, ya. Jauh lagi tu, ya, jauh sangat perjalanan dia, ya. Jadi tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas ni, sekurang-kurangnya mendapat pendedahan awal, ya. Ini kira pendedahan awal, ya. Maknanya saya dah sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang perlu kita pelajari dalam mengenal kalimah. Nanti terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, macam mana nak meneruskan pembelajaran ni, ya. Okey, kita telah pun start recording, ya, dan tuan-tuan pun saya mutekan dulu untuk perkongsian ni. Walau macam mana pun, kalau ada soalan, nah, tuan-tuan boleh bertanya, ya. Itu Puan Tosiah kata saya tak jawab soalan dia, ya. Mungkin terlepas pandangannya. Lepas tu saya dah jawab dah, ya. Boleh, ya. Boleh bertanya. Dan kalau tuan-tuan bertanya dalam chat tu, tolong apa? Tolong beritahu saya. Kadang-kadang tumpuan saya ke tempat lain, tak sempat nak chat chat box dah. Okey, kita teruskan perkongsian dengan berkongsi meneruskan pengenalan kita kepada kalimah-kalimah yang dibangun daripada alif lam ha di dalam beberapa ayat, bermula dengan ayat keberapa kita mulakan. Ilaha alif lam ha ilahun
iaitu ayat ke 133 Al-Baqarah, ya. Itulah yang pertama kali kalimah yang dibangun daripada alif lam ha menjadi bentuk ilahun digunakan di dalam ayat Al-Quran. So dalam konteks ni dia menggunakannya dalam bentuk maf'ulun bih, ya, iaitu maf'ul yang mansub. Dia lebat tu ha tu bari atas, kemudian dia juga berperanan sebagai mudhaf, ya, mudhaf kepada ka. Sebab apa? Ilahaka ni adalah idhafah, ya, adalah idhafah. Jadi dia digunakan dalam bentuk mudhaf kepada ka, pada masa yang sama dia juga adalah objek, ya, objek apa? Objek kepada kalimah na'budu, ya. Na'budu ni adalah fi'il mudhari yang mempunyai objek, ya. Kami sembah. Jadi kami sembah mesti ada objek dia yang kena sembah tu. Ha, ya. Sebab itulah ilaha, dia mengambil baris atas. Ha tu menunjukkan dia maf'ul, ya, ataupun dipanggilkan maf'ulun bih kepada na'budu. Ha, ya. Tetapi sekarang ni kita sudah sampai ke mana? Kita dah selesai surah Al-Baqarah, selesai surah Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am, kemudian sini masuk Al-A'raf, lepas tu masuk ke At-Taubah, kemudian Yunus dan Hud, ya. So sekarang kita masuk surah Hud. Dalam surah Hud ni banyak, ya, contoh-contoh 4 3 jadi 7. Ada 7 contoh. Kita masih lagi sekarang yang pertama, iaitu ayat yang ke-14. Annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu. Kita pun telah pun selesai memperbaiki tulisan dia, ya, tulisan di mana kita semalam kita simpan dia, ya, dalam print screen. Ya, saya buka kembali print screen dia, ni dia. Ya. Ini tulisannya asal, ya. So dia perlu diperbetulkan. Ini cara membetulkan tulisan dia, ya, iaitu terdapat beberapa tempat di situ. Kalau saya nak kongsikan sekali lagi di manakah pembetulan yang kita buat tu, ya, yang pertamanya di sini. Ha, tengok, ya, bandingkan dengan yang atas tu, ya, kemudian di sini non tu tidak ada tanda sukun, ya, kemudian di sini terdapat hamzah wasal bukannya alif, kemudian di sini ada tanda sukun, so kita hilangkan tanda sukun dia sebab dia melibatkan tajwid idgham bila gunnah, bila yang gunnah nun tidak lagi ditandakan sukunnya. Kemudian di sini kita letakkan tasydid kepada lam, ya. So bila nun dimasukkan ke dalam lam, ya, dipanggilkan idgham. So terdapat dua huruf nun dengan lam di tempat yang sama, jadi lam tu ditandakan dengan tasydid, ya. Jadi lam yang ditandakan, ya, nun tidak ditandakan. Kenapa? Nun tu telah hilang di dalam lam tu, dia sebab dimasukkan ke dalam lam, jadi dia telah hilang. Mana yang disebutkan tu bukannya nun tapi disebutkan ialah lam, ya, maka lam lah yang ditasydidkan, ya. Lam yang asalnya berbaris atas di sini sekarang ni ditasydidkan, ya. Ilaha kita betulkan kedudukan alif kecilnya, bukannya macam ni, ya. Ni dia sekali dengan lam, ya. Alif duduk atas lam tidak ada. Bermana satu tempat tu ada alif ada lam, ya, tidak ada. So kena ubahkan dia supaya dia menjadi
selepas lam. Barulah kita boleh membaca la tu kepada dua harakat dengan hukum mad asli. Ya, inilah hukum mad asli, bukannya macam ni. Ya. Lepas tu illa hu, illa hu, okey, ya. Yeah. Okey. So surah Hud ayat 14 kalimah yang ke 11 bermakna ilaha ni adalah kalimah yang ke 11 ni, ya. Dia kalimah yang 11 di dalam ayat ini. So bermakna ayat ni lagi sebenarnya panjang, bukannya bermula an-nama, ya. Dia bermula sebelum tu ada lagi kalimah-kalimah lain. Sebab apa? Kalau kita bilang kalimah ni ada berapa? An-nama 1, 2, unzila 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ikutkan perenggan ni dia ketujuh, tapi tidak. Dia adalah yang ke-11. Bermakna ayat tu bermula depan lagi, ya, iaitu ada 4 lagi kalimah yang sebelum an-nama tu, ya. Cuba kita lihat, ya, ayat yang sebenarnya. Jadi untuk kita pindah ke situ, kita kena clearkan tanda-tanda ni, ya. Kalau tidak, nanti kita pergi ke tempat tu, dia akan ganggu, tanda ni akan ganggu pula, ya. So kita clearkan dulu, ya, clear drawing tu, ya. Lepas tu bi'ilmin la tu bukan la tu alif kecil ke? Memang baris atas tu, ya, bukan alif kecil. Okey. Semua sekarang ni dalam penulisan Rasmani, bila menulis Allah, dia tidak ada alif kecil. Ya, dia tidak ada alif kecil, ya. Itu pun saya pun dulu pun heran dulu pada mulanya kenapa yang ulama berpendapat bila menulis Allah tidak ada alif kecil untuk membezakan dengan kalimah-kalimah lain selain pada Allah. Maknanya nak dalam konsep Allah tu berbeza daripada makhluk. Itu apa pendapat ulama yang mutabarlah. Ya, sepatutnya dia ada alif kecil, kan, ya, tapi kita tengok dalam Quran semua tidak ada, ya. Kalau kita contoh, sebagai contoh, kita okay, buangkan tanda ini dulu. Clearkan drawing. Kalau kita tengok bismillah yang pertama sekali di dalam Al-Quran tu, ya. Bermulaan Al-Fatihah sebagai contoh, ya. Allah tidak ada alif kecil. Allah tidak ada alif kecil. Ya. So sememangnya Allah tidak dituliskan dengan alif kecil. Macam mana Allah lama berdapat dia nak membezakan. Soalan tuan. Ya. Yang bila tu dikira lam nipis juga, ya. Bergantung kepada huruf sebelumnya, baris atas ke baris bawah. Kalau sini, bismillah tu lam. Kalau kita menyebut daripada bismillah, mim baris bawah, ya, sebab hamzah wasal ni digugurkan, ya, bila menyambung cara wasal. Bismi baris bawah, jadi lam tu nipislah. Ya. Tetapi kalau kita membaca Allah dan mengambil daripada hamzah wasal, dia tebal. Ya, nak tahu konteks mana, ya. Nah, konteks tu kena faham. Sebab Al-Quran ni dia versatile, ya. Ilmu dia tu versatile, kena tahu apa konteks. Ada juga pelanggan tu yang kata lam nipis dan tebal hanya bagi kalimah Allah saja. Ada juga. Allah saja, ya. Lam tebal dan lam nipis. Untuk kalimah Allah saja. Ada juga. Ha? Maknanya untuk lam nipis bagi kalimah Allah saja. Ya. Lam tebal dan lam nipis. Tebal dan nipis untuk huruf lam hanya untuk kalimah Allah. Lam fajalallah. Fajalallah. Dia tidak berlaku pada kalimah lain, ya. So contohnya sini siratal lam ni lam juga, ya. Tapi dia tidak terbabit dengan sifat tafkhim, ya. Dia tetap dibaca biasa je, talla.
Allah tak ada tebal ya. Yeah. Ha, so hanya apa kalimah Allah saja yang ada yang disamada ditebalkan ataupun dinipis ya. So tebal dipanggil tafhim, nipis dipanggilkan tarqiq ya. Okay. Ya, dia punya sifat tu. So ambil mana-mana kalimah Allah ya, kita akan dapati dia tidak ada alif kecil ya. Billahi ni ba bari bawah, lam tarqiq ya, ma bari atas, mi bari atas, ini tafhim. Khatam Allah tebal, billah nipis ya. Yeah. Allah tebal ya, tidak ada alif kecil. Mim bari hadapan pun akan menebalkan dia juga ya. Mullah, dia pun sifat tafhim juga. Apabila huruf sebelumnya berbaris hadapan ya, kalau kita baca daripada wasal faza dahumullah, bila dahumullah hamzah wasal ni digugurkan ya, so dia tidak berfungsi. Jadi yang mentafhimkan dia bukannya hamzah wasal, ialah mim yang berbaris dhammah. Kalau kita menyebut Allah tak sebut faza dahum ni, disebut Allah, so yang mentafhimkan, menebalkan Allah tu ialah hamzah wasal. Dia disebut dengan bunyi A. Jadi A dia kena tebal. Okay, so kita di mana tadi? Di sini eh. Di sini eh. Okay, kita masih lagi di sini tadi. Okay, so cuba kita lihat ayatnya. Ayatnya kita boleh lihat di dua tempat ya. Satu, kita gunakan arabiccorpus.com ni sendiri, iaitu tengok di sini. Saya sudah tukar ke bahasa Melayu dia. Itu ya. Lihat. An-nama ialah di sini ya. Di sini dia. Jadi ada empat lagi kalimah sebelum dia ya, iaitu fa'illam yastajibu lakum fa'lamu. So bermakna sebab itulah kedudukan ilaha ni ialah kalimah yang ke-11, bukannya yang ke-7. Jadi bermakna an-nama yang di dalam contoh tadi adalah selepas kalimah fa'lamu ya. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu ya. So bermakna dia adalah turutan kepada kalimah fi'lun amar ya. Fa'lamu apa makna dia daripada ain lam mim. Ain lam mim bermakna membawa kata dasar alima. Alima maknanya tahu. Jadi menjadikan fi'il amal, dia mulakan dengan hamzah wasal di sini, dan fi'il amal ditujukan kepada kamu yang ramai ya, sebab ada kum ni mana ramailah. Jadi ditambahkan waw alif ziyadah yang ni menunjukkan arahan tu, arahan fi'il amal tu kepada yang orang yang ramai ya. Jadi fa'lamu tambahkan fa ni, jadi maka ketahuilah kamu semua. So waw alif ziyadah ni bermakna kamu semua ya. Fa'lamu ketahuilah, maka ketahuilah kamu semua ya. Annama sesungguhnya hanyalah. Maksud dia tu apa ya? Hanyalah tu menunjukkan kepada apa? Ya, menunjukkan kepada telah diturunkan Al-Quran itu ya, hanya bi'ilmillah. Hanya dengan pengetahuan Allah. Hanya dengan pengetahuan wa alla dan iaitu la siapa, iaitu tu nak menunjuk kepada Allah tu la ilaha, tiada tuhan illahu
melainkan dia. Ha, ya, itulah yang dimasukkan oleh perenggan ayat daripada An-Nama tu sampailah ilahu. Tapi ayat tu sebenarnya lebih panjang lah, ya. Ini ayat 14 bermula dengan fa'illam sampai ke fa'il antum muslimun. Okey. So kalau ini selesai, kita pergi ke ayat yang selepasnya, ya. Selepasnya iaitu ayat yang ke-50. Seperti biasa kita boleh, ayat ni boleh tutuplah, ya. Dah selesai ni kita tutup. Dia pun dah telah disimpan dalam screenshot tu. Bila-bila nak guna boleh keluarkan semula. Sekarang kita boleh mulakan ayat baru dengan membetulkan tulisan, ya. So membetulkan tulisan ni tuan-tuan kena buat, ya. Jangan skip, ya. Ramai dia kata dia mungkin dikata apa? Lambatlah dan sebagainya, ya. Rugi, ya. Jadi mulai dari ini pastikan tuan-tuan biasakan dengan, ya, menulisnya dan gunakan Lexi Logos ni untuk permulaan. Kalau rasa tulisan tangan kita tak cantik lah, ya. Kalau tulisan kita cantik lagi elok tulis dengan tangan, ya. Dan kalau boleh tulis tu, kalau tulis atas kertas tu kena simpan yang elok lah seperti ayat Quran, ya. Kalau cara digital ni kita tak ada masalah apa nanti kat mana nak simpan kertas tu dan sebagainya, buku, ya. Buku kalau banyak tulisan tu penuh pula, ya. Banyak pula kena simpan buku. Sebab tu sekarang kita menggunakan secara digital, ya. Cara digital ni ratusan ribuan latihan, jutaan pun tak apa, ya. Kita semua dalam komputer. Okey, balik kepada ayat dia, iaitu qul ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa, yang ni dia separuh saja, ya, nampak, ya. Dia apa ni, muftarun, ya. Cuba kita tengok dia illa, sebenarnya ayat dia muftarun kalimah dia, ya, tapi dalam itu dia separuh saja, ya. Sebab tu kita kena betulkan, ya. So yang ni pergi ke Lexi Logos, kopikan dia dan bawa ke bawah, kopikan sekali lagi, ya, supaya ayat-ayat ni kita betulkan dia sebelum kita mengupas, ya, tiap-tiap kalimah dan juga kalimah yang terbabit dengan kumpulan yang kita pelajari sekarang ni ialah ilahin di sini, ya. Okey. Sepatutnya sebenarnya kita boleh buat laju sikit, ya, sebab kita dah banyak kali buat latihan membetulkan kalimah ayat-ayat atau kalimah-kalimah dan juga ayat-ayat tu. Cuba kita lihat dulu di manakah yang perlu diperbetulkan, ya. So kita ambil ni hijau, tukarkan kepada merah. Okey. Okey, saya ini kecil sangat, kita buat semula. Nak besarkan, ya. Besarkan dulu, nanti tuan-tuan tak nampak pula. Itu dia. Okay. Lepas tu baru kan ambil annotation ni. Okey. Ni tolak ke atas. Okey. Qala ya qaumi. Qala, tengok, ya. Qala ya qaumi. Okey. Qala, okey. Ya pun okey, qaumi pun okey, melainkan yang tanda bulat ni kita tak boleh nak buat apa, ya. Memang keyboard ni tidak ada kepala ha, dia hanya ada bulat untuk sukun tu, kita tak boleh nak buat apalah, ya. Okey, di sini adalah bukannya alif kerana ini adalah kalimah fi'il amal, ya. Fi'il amal kena mulakan dengan hamzah wasal, ya. Nanti rujukkan kepada Quranic
template tu ya, chronic vocabulary template tu, kita akan lihat fi'il amal wazan satu kena gunakan hamzah wasal bukannya alif. Ya, so ini kena betulkan. U'budu di atas ni ada tanda bulat ya, dipanggilkan alif ziyadah. So yang ni pun kena betulkan, tukarkan kepada hamzah wasal. Malakum, mim bertemu dengan mim, sudah melibatkan hukum idgham mislaini. So bila idgham mislaini, mim ni tidak lagi disebutkan sebab dia sudah masuk ke dalam mim ni, jadi tanda sukunya perlu dihilangkan. Ya. So bila mim pertama masuk dalam mim kedua, terdapat dua mim dalam satu tempat tu, mim ini kena ditasydidkan. Ya. So di sini tidak ada tasydid, so kena tasydidkan. Yang ni kena ubahkan, perbetulkan. Ghairuhu. Okey, di sini ada apa? Mad silah. Ya, mad silah tawilah. Bermakna ada waw kecil yang ditandakan dengan tanda panjang. Ya, dibacakan sepanjang 4 harakat, ya. Kalau kita ikut tulisan ni, apa jadi? Kita terus saja ghairuhu in. Ghairuhu in, ya, sebab apa? Mad silah dia tidak ada. Lepas tu in antum, non yang sukun bertemu dengan ta melibatkan hukum ikhfa. Jadi tanda sukun kepada non tu hendaklah digugurkan, ya. Sebab dia telah disembunyikan dalam ta, jadi non tu kena tanda sukunnya kena digugurkan dalam tulisan, ya. Antum illa, yang ni ialah betulkan hijaan dia, yang sebenarnya ialah muftarun, ya, muftarun, ya, dia tidak lengkap, nanti kita akan penuhkan dia, ya. Okey, itu yang kita nak buat sekarang, ya. Cuma malangnya apabila kita nak buat tu, kita tak boleh, ya, dalam bentuk sekarang ni dia tak boleh edit, so kita kena keluar daripada edit mode tu, apa ni, ini marking mode ni, ya. Untuk tanda-tanda ni dia tak boleh edit, so kena keluar barulah kita boleh edit dia, ya. So kena buangkan. Okey, cuba kita tengok, kalau kita tak buang, kita keluar saja, apa jadi? Kita keluar saja, tanda tu masih kat situ lah. Okey, betul, ya, yeah. Okey, so yang pertama sini kita tukarkan kepada hamzah wasal. Kecilkan sikit. Nah, tapi bila kecil dia lari, ya. Itu. Okey, so that means kita kena buang juga tanda tu. Mana dia tadi? Annotation, kena clear drawing. Okey. So yang pertama sekali ialah alif ketukar kepada hamzah wasal. Ya, alif ni kena letakkan alif yang bertanda bulat. Di atasnya alif ziyadah, yang ni tukarkan kepada hamzah wasal. Okey. Dan hilang lam tu kita tambah sajalah. Ya, mim dihilangkan tanda sukun. Mim ini hendaklah ditasydidkan. Okey, yang ni sekali lagi ia tukarkan baris alif tu ke hadapan, letakkan dua extension tu, baru letakkan alif kecil. Ghairuhu, sini ada mad silah, letakkan, gunakan waw kecil ni untuk mad silah, tetapi dia tak ada tanda, sepatutnya ada tanda panjang, ya, tapi keyboard ni tidak ada tanda panjang nak untuk ditambahkan situ, so itu kita buat secara manual, ya. In antum yang dihilangkan, tak non dihilangkan tanda sukunnya, ya. Yang ni ialah muftarun, tambahlah roh waw non yang berbaris atas. Ha, tu hijaan yang
sebenarnya lah ya. Qul ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu in antum illa muftarun. Itu apa? Kalau kita nak letakkan dia punya apa? Rujukan nanti. 11:50 berapa tadi? Kalimah nombor berapa? 50. Eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kalau ikutkan daripada sini 9, tapi kemungkinan ayat tu dia lebih panjang. Cuba kita tengok ya. 12. Bermakna ada berapa kalimah sebelumnya lah ya. So dia yang ke 12. Tu buat sebagai rujukan lah ya. Nanti bila kita apa nak rujuk senang ya, kita tahu rujukan surah Hud ayat 50 kalimah yang ke 12. Mana ilahin ni adalah kalimah yang ke 12. Simpan dia dulu. So kalau nak buat rujukan nanti kita boleh keluarkan semula ya. Okey. Qala ya ya adu alif jim. Oh dia, okey, cuba kita tengok ya dalam Quran cubanya dia guna kemungkinan sekarang guna alif kecil ya sebab Ressam Usmani. Betul. Ya, so tengok di sini. So ya qaumi pun ya tu disambung dengan qaumi ya. So dia gunakan alif kecil juga. Okey, terima kasih ya. So okey, apa caranya ialah ya tu sambungkan dengan qaf. Ya, itu cara dia. Kemudian apa dia? Oh, saya ingat yang bari yang ayat yang pertama, yang kedua betul lah ayat kecil lah. Saya ingat ya tu yang atas tu betul maksli kan? Ya dua rakat lah. Di sini ya dua rakat nah. Di sini perlu alif kecil lah. Ya. So dalam zaman ni ya sekarang pun ditukarkan kepada ya alif kecil. Jadi ya qaumi. Sebenarnya bagi ayat pertama betul ya maksli betul, tak ada tukaran apa kan. Cuma yang ni alif kecil lah. Tapi hukum dia samalah, mat asli juga. Dia jugalah. Penulisan saja dia ubahkan daripada alif. Tabi'i tu jenis lah. Tabi'in samalah, mak asli dengan tabi'in samalah makna dia. Itu yang kalimah bagi orang kata mi' budu ni masih budu ni tu orang kata isim budu. Kalau kita tak serosol, kita ambil pada sini menyebut dia u' budu sebab ba bari hadapan. Jadi hamzah wasal ni kena sebut u lah. Makna kan? Masih sembah tak? Sembahlah. Fa'il amar. Berbeza, dia jamak juga sini pasal wadid ziyadah. Sembahlah. Kamu semua sembahlah. Berbeza kalau dalam Fatihah, nak budu tu kami menyembah di sini, maknanya jamak juga. Bila fi'il amal, fi'il perintah, orang yang diperintah ialah orang yang kedua ya, kamu. Oh, yang kedua. So, yeah. Kalau jamak kamu semualah. Oh ya. Yeah. Okey, macam mana kita nak mengenal ni ialah kita tengok acuan dia ialah apa? Bermula hamzah wasal, ini huruf fa, ini huruf ain, ini huruf lam. Jadi uf'ul. Itu acuan dia ya. Semua acuan kita kena balik kepada fa'ain lam. Tukarkan ain kepada fa, tukarkan ba kepada ain, tukarkan dal kepada lam. Jadi acuan dia lah uf'ul. Ya. So, cuba kita tengok mana dia acuan uf'ul yang ni. Yang biru ni. Fa'il amal ya. Dia ada wazan satu. Ini acuan dia kepada u'bud tu, dia asal acuan ialah uf'ul. Tukarkan fa'al kepada ain,
tukarkan ain kepada ba, tukarkan lam kepada da, jadi u'bud. U'bud. Ya, kalau untuk singular ya. Singular, lepas tu kalau nak jamakkan tambahkan waw alif ziyadah ya. U'bud asalnya ialah sukun. Tambah waw alif ziyadah ni sebab da sudah berjumpa dengan waw mat, dia kena mengambil baris hadapan. Sebab itulah u'budu ejaan dia. Okay, so kita boleh besarkan sikit, lepas tu kita print screen, simpankan dia ya. Kalau tak nak kesa ni ganggu kat situ, kita bawa kesa tu ke bawah. Ha, macam tu ya, untuk simpan file ni ya. Okay, sebab ni digital macam-macam kita boleh buat lah ya. Dr. Muftarun tu, row tu sepatutnya baris depan kan? Muftarun. Ya, sorry. Ya, betul. Terlupa ya. Baris depan. Muftarun. Okay. Terima kasih ya, Rizman. Kadang-kadang kita fokus tempat lain jadi tak ingat. Okay. So, dia mesti baris depan ya. Kerana apa? Imbuhan waw nun, kerana dia jamak yang marfu' kena menggunakan tambahan waw nun ya. Bila waw nun, ra tu kenalah baris ya, baris hadapan. Asal dia kalau tak ada waw nun ni apa agaknya? Siapa yang mengenal? Soalan senang saja ya. Kalau dia singular tak ada waw nun, apakah kalimah ni? Robama. Muftar. Baris atas. Bukan. Muftarun. Kalau dia. Robama. Muftarun. Ya, kalimah dia ialah, okay. Kalimah dia kalau tidak ada ni, dia adalah tanwin dhammah. Itu dia. Muftarun. Kalau singular, muftarun dengan dhammah, inilah menunjukkan dia marfu'. So bila marfu', bila nak menambah jamak, menjadikan dia jamak, kena tambah sebab dia baris dhammah ya. Dhammah kena ambil waw nun, jangan ambil ya nun. Ya, muftarun dengan non baris atas. Kemudian bila dia dah berjumpa dengan mat, dia tidak boleh lagi bertanwin ya. So tanwin tu kena gugurkan, jadikan dia tanpa dhammah, tanpa tanwin. Itu pembentukan dia kalimah tu. Sebab tu kita kena selalu buat latihan menulis ni supaya kita tahu ya. Kenapa dia tidak boleh mengambil baris atas? Sebab ialah sebab dia sebenarnya tanwin dhammah ya, dia adalah isim nakirah ya. So semua kalimah-kalimah isim default dia tanwin dhammah ya, bukannya baris atas. Okey, apakah tanda dia apa? Nak tahu dia tanda dia tanda isim, mim baris hadapan ni adalah menunjukkan dia apa ya, dalam isim. Isim ya, kalau kita tengok pada template ni baru okey. Tajwid dan ujung dia jadi mad arif sukun. Apabila kita waqaf dia akan jadi mad arif li sukun lah. Mad sukun dia. Kalau wasal dia masih lagi mad asli, dibacakan dua harakat. So kalau waqaf dekat sini waw ni akan bertukar kepada mad arif li sukun. Sukun dia. Okay, so yang yang dah diperbaiki ni kita dah simpan dia ya. So kalau nak rujukkan, kita rujuk yang terakhir tadi. Cuba kita tengok dalam screenshot tu.
ya, kita akan buang yang sebelum tadi, jadi ambil yang yang terakhir yang kita telah perbaiki. Bermakna apa? Yang ni lah last kali ni. Dia ada bagi waktu tak sini? 7:55. Ya, sekarang betul. Ini waktu pun dia ada bagi sekali ya. Ini date dia 6/10. Waktu pun dia bagi ada beberapa waktu ni ya. So maknanya yang sebelum tadi kita kesalahan yang kita belum perbaiki itu kita boleh buangkan ya. So yang ni sampai yang ni tu boleh buang. Ya, tak perlu simpan kalau yang salah tu ya. Delete-kan dia. So kita ambil yang ni saja ya. Yang ni kita nak okay, delete everywhere, rename-kan dia. Rename, tukar nama, dan kita nak bahaya kalimah dia ilahin. Ilahin, dan kita buat rujukan dia adalah 11:50:12. Okey. Okey. Tu dah selamat lah tu ya. Lain-lain kali kalau kita nak cari balik senang dah ya. Rujuk kepada sini. Surah Hud ayat 50 kalimah yang ke 12. Cuba kita tengok okey ke tidak. Okey. Tu dia ya. So yang ni tadi dah betulkan saudara Ridwan tadi, betulkan kita raw tu bari hadapan. Kemudian kawan kita tu juga beritahu sini adalah ya kecil lah. So ini dah okey dah. Ya, untuk rujukan kita. Alif kecil. Ha? Alif kecil, bukan ya kecil. Ya. Alif biasa ni ditukar kepada alif kecil. Cara menulis dia, apabila alif biasa ni nak menukar pada alif kecil, apa kita buat? Ya ni terus sambung pada huruf selepasnya ya. Jadi ya qa terus ya. Ya tu sambung dengan qa. Lepas tu letakkan alif tu sebagai alif kecil di antara ya dengan qa tu di atas penyambung dia. Ya. Tuan nak beza dengan alif maksurah? Ha? Alif maksurah. Alif kecil dan alif maksurah. Alif maksurah tu ialah alif di atas tapak ya di hujung kalimah. Oh, di hujung kalimah. Di hujung kalimah. Tapak ya, ya. Dia rumah ya lah. Ya. Nak kata rumah pun boleh, nak kata tapak pun boleh, nak kata kaki pun boleh. Asalkan kita faham lah ya. Baru dia jadi maksurah lah. Ya, itulah dipanggil alih maksurah. Berbeza tadi dia alih kecil tadi, dia bukan dia tapak lah, dia memang ya betul lah. Dia bukan, dia alif selepas ya. Alif selepas ya. Alif selepas ya, ini dia original dia. Alif selepas ya. Sadaqallahul Azim. So insyaAllah kita boleh sambung lagi besok kepada ayat-ayat. Okay, besok kita akan terangkan mana, kita akan tengok ilahin dulu kalimah tu. Kenapa dia dibentuk dalam bentuk ilahin, iaitu mengambil i'rab yang majrur ya, majrur. Yang sebelum ni ilaha dia mansub. Yang ni pula dia dalam bentuk majrur, kita tengok kenapa dia, apakah faedah yang menyebab dia majrur. Lepas tu kita akan bahaskan dia dalam konteks ayat tu ya. So dia mesti sesuai dengan ayat tu ya, insyaAllah. Benda baris tu berbeza tu. Baris dan tanda berbeza. Irak dia bertukar. Oh, bertukar. Baris tu hanya tanda ya. Yang pentingnya kita nak faham irak dia tu. Irak bertukar. Irak dia tu maknanya status kalimah tu apa dia. Majrur tu apa maksud dia. Oh, itu.